Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuatkan tutorial yang simple, sahabatku ya. Mungkin untuk sahabatku yang punya laptop ataupun punya komputer yang ingin membedakan chat WA kita ke komputer atau ke laptop, caranya sangat mudah sekali tanpa perlu mendaftar ya. Langsung saja untuk sahabatku, pertama-tama kita buka dulu di Google Chrome ya, di laptop itu atau di komputer sahabat bisa masuk langsung di Google Chrome seperti biasa. Anggap saja ini laptop ya, ini laptop. Setelah itu sahabatku tinggal klik saja di pencarian seperti ini, kita klik saja WA. Setelah seperti ini kita klik, nanti akan muncul seperti ini yang namanya web WhatsApp ya, yang atas sendiri. Terus kita klik saja, kita tunggu. Setelah seperti ini, nah setelah seperti ini di laptop ya sahabatku ya, ini di laptop sahabat atau di komputer sahabatku, keluar saja masuk ke WA sahabat seperti ini, kita klik, kita tekan saja titik tiga yang atas itu ya, kita tekan, kita pergi ke chat dulu ya, ke chat dulu, tekan titik tiga, tekan saja yang namanya WhatsApp web ya, ini klik. Terus setelah seperti ini klik saja tautkan perangkat, kita buka kunci saya. Nah nanti akan keluar seperti ini. Nah nanti setelah seperti ini, kode barcode-nya kita tempelkan di laptop yang tadi, yang ini ya, kita arahkan ke ini ya sahabat, kita arahkan ke laptop ini barcode-nya. Nanti otomatis untuk chat grup semuanya akan masuk di laptop sahabat atau di komputer sahabat. Jadi sangat mudah bukan sahabat untuk caranya memindahkan WA ke laptop atau ke komputer ya sahabatku. Semoga informasi ini membantu untuk sahabatku. Cukup sekian dan terima kasih.